B-A-B! 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 Breaking News Vyobi. Kabar bahagia datang dari Siti Vyobi, postingan dari akun Instagram Paiste ini, menandakan Siti menjadi musisi yang disupport brand Simbal Swiss. Kabarnya di video klip terbaru akan menggunakan simbal ini. Masa iya? Let's talk about it. Halo teman musik, selamat datang di channel Isengin Musik, channel yang membahas serba-serbi musisi dan musik itu sendiri. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, like, komen dan share ya. Berita ini dibagikan pada akun Instagram resmi Paiste Simbals, dengan caption, "Kami dengan bangga menyambut Siti, Voice of Baceprot, ke keluarga Paiste dan kami sangat bersemangat untuk bekerja sama. Selamat datang, Siti." Di sini disebutkan juga susunan pertama alat musik Paiste milik Siti. Yuk kenalan, Paiste adalah perusahaan manufaktur alat musik Swiss. Ini adalah produsen simbal, gong, dan perkusi logam terbesar ketiga di dunia. Paiste adalah kata Finlandia dan Estonia yang berarti bersinar, berkantor pusat di Notlil, Swiss dan didirikan pada 1906 di Saint Petersburg, Rusia, sedangkan kantornya berada di tiga negara yaitu Swiss, Amerika dan Jerman. Paiste termasuk ke dalam The Big Four produsen simbal utama. Di dunia modern, ada empat produsen simbal utama yang bersama-sama mencakup lebih dari setengah penjualan simbal, mulai dari Zildjian, perkusi main, Paiste dan Sabian. Ternyata Paiste ini juga menjadi simbalnya Brett Wheeler, drummer RHCP, sedangkan drummer dari Indonesia lainnya yang disupport Paiste di websitenya ada Bowie dari Topati, Oki Fatlan dari Jasad, Echa Sumatri dan Siti Vyobi, dan apabila melihat dari komentar di postingan Instagram termasuk Alvin Eka Putra, adalah drummer dari band Noxa dan Bonga Bonga juga disupport Paiste. Pada website Paiste ada penjelasan biografi dituliskan. Siti mirip dengan sebuah perayaan ramai, spontan, dan penuh dengan kegembiraan. Selalu mampu memunculkan tawa dan kebahagiaan karena ketulusan dan kelucuannya yang alami. Dia dikenal sebagai sang penuh semangat. Ketika masih sekolah, Siti seringkali dimarahi dan dihukum oleh para guru karena kebiasaannya menciptakan keributan, dengan mengajak teman-teman sekelasnya bernyanyi sambil ia memainkan irama di atas mejanya. Kebiasaan inilah yang menarik perhatian gurunya dan akhirnya mengarahkannya untuk memainkan drum sungguhan ketika berusia 14 tahun. Kisah cintanya dengan musik rock dan metal dimulai saat ia mendengar lagu Toxicity, System of a Down, dari laptop gurunya. Selain System of a Down, dia juga menyebut Lamb of God, Gojira, dan Slipknot sebagai pengaruh musik utamanya. Alhamdulillah ya balat ceprot, satu persatu Vyobi mendapatkan endorse dari alat musik dunia, kali ini baru simbal, semoga menyusul untuk snare dan lainnya, amin. Oh ya ternyata nih, faktanya Siti pernah membagikan foto di Instastory dengan caption work, di sini terlihat Siti sudah memakai simbal Paiste ini loh teman musik. Dari foto ini juga menandakan Vyobi sedang syuting video klip baru, sedangkan Widi juga memposting foto yang memberi tahu lokasi syuting ini. Dari foto yang diposting akun Instagram Paiste ini, lokasinya sama dengan postingan Siti yang caption work ya, bisa terlihat dari backgroundnya adalah mall terbengkalai di Serpong. Iya lokasi ini adalah dulu bernama Serpong Plaza, mall yang ditutup dikarenakan disita karena kasus pilot. Dari foto yang Mimin dapatkan di Google dengan yang diposting Widi, sama kan ya, kalau menurut Mimin ini adalah syuting untuk lagu The Enemy of Earth Is You, bagaimana menurut balat ceprot? Bukan lain karena lagu tersebut belum memiliki video klip, menyusul Watch the Holy Nobel Today dan Age Oriented, kira-kira kawani perlu dibuat video klipnya gaya. Kita tunggu perilisan video klipnya ya. Dukung channel ini dengan subscribe, like, komen dan share ya. Terima kasih.